Sahabatku, saya sekarang berada di sisi laut di pantai Jati Gede daerah Cipaku. Saya saya bawa ini kecerik ya, jala. Saya mengambil ikan dengan cara tradisional. Ya, mari kita saksikan. Saya akan mencoba cari ikan di sini. Mengambil ikan. Biasanya kalau saya pergi ke Jati Gede itu teman saya paling sedikit 5 orang ya, 5 orang paling sedikit, diantaranya Aceh Harta, Bapak Aceh Harta, Bapak Andin, Bapak Maman, Bapak Aceh Maman, kemudian teman yang lain juga banyak yang ikut. Tapi kali ini saya berdua saja dengan istri, ya berdua saja. Tapi untuk mengambil ikan ya, ngecerik ya, semkuring ini mah nyalira, saya rencang. Anu sanesma nuju mancing tadi palih kalirna. Nah ini masih kering, ngecerik ya. Jalaran cuaca kirang mendukung. Kuping hoyong saya mah biasanya tos ayah hujan, tau pintu saya hujan. Nah, jantan silau ke ngang secai engal kasarisi. Tahu kami ageng angin mah biasana cai si lauk teh katarengah nya rumput, jadi sesah lauk teh. Kumargi ayeuna mah musim kalodo atau musim kemarau, nah janten rada sesah ya. Tapi bios lah ieu mah etang-etang olahraga, terus lamih teh ka dieu ka Jati Gede ka Cipaku. Tim kuring ya di nyobi deui ka daerah Cipaku. Mangga bari palawargi anu sok ngalalau ka Cipaku, ka mana we ka Jati Gede terutami, kadé omatnya pesan sim kuring, teu kenging nganggo obat, teu kenging nganggo di bom atau napi diracun, teu kenging tah sim kuring mah terus terang teresep lah upami diracun mah. Resep anu kieu we ye bangsa ngecerik, ngusep anu kinten-kinten henteu ngaganggu ka lingkungan, kitunya ka keberlangsungan ikan si lauk teh supaya nyeuran kitunya. Upami ku racun mah waduh gampil saeup, tai kunu kieu mah ye kecerik atawa ngusep moal gampil saeup. Itunya palawarginya, kadenya umat taati aturan, bahwa aturan pemerintah, bahwa aturan lingkungan, orang silih ajenan laksanakan aturan eta supados urang salamat. Itu palawarginya. Maha orang sakseni sim kuring nuju ke kejeburan di Jati Gede Cipaku. Teteh di calikan eta rakit bolang. Aduh, ini panas kieu ieu. Sok pasing kenging. Laukna.
Palawarinya bian sih mungkin kanu rada jero ya kapal wetan. Kadenya ka wargi-wargi anu sok cerik anu tapi tetiasa renang. Tantong wakawantun kanu lebat. Margi ieu teh kedalaman teh teh sami. Air nu 3 meter, nu 4 meter, air nu paling itu mah komo puluhan meter. Tah paling dia mah kalarasan nya teu patos jero teuing kitu lah. Kusimpulin di pemilihan anu tilas sawah. Tah palingnya teh aya tilas palungan, tah paling wetana teh caket pisan. Bumi ti soledad teh waduh atos we. Dah hati-hatinya para perginya. Mangga sakseni tu sim kuring di paling wetan tu. Ayu Jang Ama ye Jang Kodir Jang Bani hayu urang ngeceuk ka Jati Gede ya Bapak Nin mah jeung Bapak Aceh Harta atos ta waktos dinten Minggu papanak sareng ngabdi Pandir mah sareng Bapak Aceh Harta gerada getol ta eta mun duaan ta terus Bapak Aceh Maman oge getol osok kapungkur mah ta Bapak Iri Jamaludin pungkur sering ta kantos ka walungan Cihonye nya sok ini mah urang ka dieu ka Jati Gede pas seueur rencangan teh ka pungkurnya sok ka ya, Cihonye bagina ta sok dugi ka dinya ta ini mah kumargi aya Jati Gede hayulah urang ka Jati Gede deui malah mah tos seueur ieu anu jarang ka walungan teh malah tos sapali mah tos teu araya tos ngarantunkeun. Geuna masih anum-anum ieu, hayu. Urang ngecerik ka Jati Gede. Momatnya kecerikna ka Danu Sae. Cana korangna nu ageung. Tapi kade, lamun teh kenging, teh ke ngecerikna teh keung meser. Nya teh kaci meser mah. Agak pungkur sok aya anu guyon gitu kek tekenging. Nah, ada eta meser setengah kilo. Kamu pamuka lawang mager kan teh cenah. Aduh, parupanya. Ayo ayeuna mah sim kuring mah isun sok sajentrena we lah. Kenging-kenging teu lamun teu mah nya kumaha we diatur-atur. Kadang-kadang digabungkeun gitu tah. Digabungkeun. Terutama Pak Aceh Maman teu bageur tah sok ya gabung ke cendera hijikan meser gitu pandin ta ayo yang mandi ta tukang ngalibat na yang mandi ta sok ayo menggunakan jaring supaya tidak merusak alam mancing ini tidak merusak alam tapi kalau racun jangan ya. Hore. Dapat ikan panjang. Ikan belut. Ih. Aduh.
dapat. Dapat. Ini dapat. Ini dapat. Oke. Wargi papanak sareng istrina siapa? Sareng wargi bagi di sana. Naon? Mangga nama teh bari Botran ieu. Botran cenah. Botran mangga di anu pun kakak apa aduh, kaoseun. Oh, di nu iuh cenah. Balotran. Botran. Pinggir laut, pinggir laut. Laut, laut buatan. Laut buatan. Laut buatannya. Buatan waduk jadi gede. Tahun kemarin mah teka ala ite semut kio mata ngarit. Wah, teka ala? Ya mau bener hejo. Aduh. Apa yang tadi sana kalau itu kalau mau digebukin kayak ngisa karung gak apa dibuat buat kan dalam barang penasaran. Kamu parim sapinya? Oh, ada tas kakak om luhur oh. Nak. Di arit teh ada tas sama habongan urang. Ya ini mah. Bukti lusurnya. Mohon ayo nama sari nama suka alapol ini. Mohon pasti. Mohon mudah-mudahan. Oh pasti. Saya mohon. Bukan bukti. Apa ukur mas saya maju kan dia. Ya. Mohon. Mohon. Pala pargi. Nama kenging nureda badag. Saya ngecerikna nya ngecerikna. Sementawi sedui kadia heula. Oke. Urang dinten kinten-kinten dinten minggu dinten di tempat anu sanes ke panak deunya sampurasun ke ka warga Sumedang ka rekan-rekan sadayana anu aya di Kabupaten Sumedang abdi ayeuna nuju di daerah Cipaku ieu di sisi laut laut buatan buatan Indonesia ieu asli laut di Sumedang nya teh waduk Jati Gede teh ya. Kuring nyobian, ya nyobian. Ternyata lauknya arageng. Seseurna jair, tapi seseurnanya, tapi seur lah nusanis oge. Lalu lauk. Wah, segar rupanya. Segitu lah. Kemargi panas ya. Aina pilih lu ya nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa lagi ete tanah sekarang eba tak enak ya mobil iren malah sawai terang cerah gitu.